Alhamdulillah, pertama syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kepada pengajian hadis kita, hadis yang ke-215. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu sadaqah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lelaki menafkahkan hartanya untuk keluarganya yang ikhlaskan, maka itu sedekah baginya. Okey, ini dalam bab nafkah, iaitu bagi seorang lelaki antara perkara yang perlu di perhatikan adalah nafkah kepada isteri ataupun pada keluarga dia. Okey, nafkah bagi isteri yang besar, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan itu yang besar lah, makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Okey, bagi anak sama juga, makanan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Pendidikan, jadi itu benda yang perlu maksudnya diperhatikan. Dan bagi seorang lelaki, kata Nabi SAW, siapa yang menafkahkan untuk keluarganya dengan ikhlas, dia dikira sebagai sedekah. Okey, pahala sedekah ni dia ada dua sudut kita perlu pandang. Satu, benda sedekah ni Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan, maknanya benda tu di dunia dan juga di akhirat. Okey, jadi dekat akhirat mengikut maknanya dalam Quran Allah SWT sebut Allah gandakan sehingga 700 kali ganda pahala dia. Contoh macam hari ni kalau kita bagi nafkah katakanlah RM1 saja, RM1 kan, macam RM700 lah. Ok, so maksudnya kalau RM1,000 macam RM700,000, 700 kali ganda pahala dia. Dan orang beriman ni ataupun umat dalam kalangan umat Muhammad ni, satu benda yang tak ada bagi umat terdahulu adalah gandaan pahala. Okey, jadi maknanya tidak ada benda ni, anugerah ni kepada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja, iaitu ada gandaan pahala. Jadi ni sebab itu Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk rahmati umat Muhammad, sebab umat Muhammad ni umurnya tak panjang dibanding umat terdahulu. Okey, umur tak panjang dibanding umat terdahulu. Umat terdahulu 1000 tahun, 1500 tahun. Kita ni bainasittin wa sab'in. Umumnya antara 60 ke 70 tahun je. Kan? Itu pun bawah 60 pun banyak dah tak ada. Kan, saya baru-baru ni berbual dengan kawan-kawan ustaz sama ustaz-ustaz ni kan. Oh, kawan kita ustaz tu dah meninggal. Oh, ustaz dah meninggal. Oh, tu dah meninggal. Oh, tu sakit. Ini dah ni. Saya kata, kan betul lah kata ulama', kalau umur kita mula menjangkau 40 tahun, walaupun saya belum lagi maksudnya kan, maksudnya mana melangkah 40 tahun. Okey. Kita akan mula mendengar orang sekeliling kita meninggal. Yang bawah 60 tau. Jadi oleh kerana umur umat Muhammad tak panjang seperti mana umur umat terdahulu, antara benda yang Nabi minta rahmat adalah, tidak pernah dia bagi pada umat terdahulu adalah gandaan pahala. Umat Muhammad jadi gandaan pahala. Dan benda pahala ni benda yang tak nampak, tapi benda tu wujud. Dan benda tu kita memerlukan dia sebagai kita punya bekalan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hidup kita ni janganlah tak beramal seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Janganlah tak beramal seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jangan sampai mati nanti tak ada amalan, macam langsung tak pernah hidup. Waktu meninggal besok, kau tak ada amalan, kau tak pernah hidup kat dunia ni ke? Macam langsung tak pernah hidup. Hidup ni jangan pernah tak buat, jangan tak buat amalan macam hidup selama-lamanya, sebab kita tak hidup selama-lamanya. Supaya nanti mati, jangan sampai mati nanti tak ada amalan, macam tak pernah hidup. Orang lain tengok, ui banyak amalan. Kau ni berapa lama hidup kat dunia ni? Ui, adalah 70 tahun. Banyak ni je. Macam tak pernah hidup. Jadi maksudnya
buat amalan. Jadi antara yang dianugerahkan kepada umat Muhammad adalah gandaan pahala. Ini tak ada lebih pada umat-umat terdahulu. Jadi bagi orang lelaki, ya, ada dua benda. Yang pertama, di akhirat sampai 700 kali ganda. Lepas tu jangan rasa rugi kan, untuk menafkahi keluarga. Yang keduanya, di dunia lagi Allah akan balas. Benda sedekah ni, di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan balas. Allah balas apa? 10 kali ganda. Akhirat 700 kali ganda pahala dia. Di dunia ni 10 kali ganda Allah SWT akan balas. Kan? Sedang hadis yang disebut as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah itu pasti akan dibalas 10 kali ganda. Di dunia lagi ya. Tak percaya boleh cuba try test. Kan? Dalam apa nama, dulu waktu saya kecil-kecil dulu belajar. Kan? Jadi guru saya pesan, dia kata kadang-kadang benda iman ni boleh dicuba, boleh dicuba. Satu hari kan Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kau menghidupkan benda mati ya Allah? Afala tu'min? Allah kata, kau tak beriman ke? Li tatma'inna qalbi, untuk menenangkan hati aku. Ini kisah Allah SWT dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim sembelih burung, bagi tanda burung tu, cincang, letak satu bukit, panggil, dan burung tu datang. Ini burung yang ditanda ni. Tapi Allah tak tunjukkan cara hidup kaya mati tu. Yang Allah bagi tunjuk teknik menghidupkan orang mati adalah Nabi Isa. Nabi Isa ditunjukkan teknik menghidupkan orang mati tu. Tapi Nabi Ibrahim hanya panggil. Jadi balik pada tadi ni, guru saya sebut, maksudnya benda-benda iman ni kadang-kadang boleh dicuba. Kita sedekah, kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala memurahkan rezeki kita tu. Kita bagi nafkah antaranya. Sebab nafkah ni dalam hadis dia dikira sebagai sedekah. Sedekah tu bukan masuk kesian Kalau kesian kita dapat sedekah Tak. Maksudnya ini motivasi bagi orang lelaki. Bagi nafkah tu macam bagi sedekah, sebab kelebihan sedekah tu. Di akhirat 700 kali ganda. Di dunia 10 kali ganda Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang bersedekah tu.